Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Lawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal difa wal mudzakaratu wa tadhkir wal ifadatu wal istifadah wal hasa ala tamasih bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa li sa'iri salihin fi dalalina min fi kitabihi. Matni Safinatun Najah Al-Anqal. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah membahas beberapa udzurnya salat termasuk ketiduran dan lupa. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa syaratnya salat ada 8. Sekarang kita membahas tentang hadas. Al-ahdasu utawi pira-pira hadas iku isnani ana loro. Al-ahdasu utawi pira-pira hadas iku isnani ana loro. Hadas itu ada 2. Asgoru rupane hadas cilik, wa akbaru lan hadas gede. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, cara membersihkan hadas itu apa? Fal asgoru mongko utawi hadas cilik. Ma iku perkoro. Aujaba kang majibake apa ma al wudu'a ing wudu. Hadas kecil adalah perkara yang mewajibkan wudu, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, yang sudah sama-sama besarnya. Terus kencing, BAB, kentut, ini semua membatalkan wudu. Yeah. Kenapa? Ada pertanyaan, kotoran gigi itu apa najis? Boten. Ada hal-hal yang menjijikkan tapi tidak termasuk najis. Napa niku? Tidak termasuk najis secara syar'an. Bolot. Nggih. Okay. Mboten najis. Opil. Keringet. Ketek. Nggih. Okay. Iler niku ada 2. Iler niku nek seumpami tileme bantalan. Tileme niku bantalan. Ilernya mboten najis karena ilernya keluar dari otak. Otak yang kecapean niku nek tilem sakit ngiler. Tapi nek tilem mboten bantalan, tilem teng musala mboten bantalan ngiler sampai tutup pipi-pipi, tutup kuping-kuping. Nang pesteran turune mengkurep. Niki najis karena air liur yang keluar itu dari mana? Dari perut. Nah, perkara yang keluar dari perut itu najis. Seperti nopo, muntah sampean naik bis ziarah atau rekreasi terus mabuk. Nah, ini muntahan itu najis. Jadi ludah niku tidak najis, riak mboten najis, terus umbel mboten najis, tapi nggih menjijikkan secara bahasa. Secara bahasa dan naluri menjijikkan. Tapi nek secara syarat tidak najis. Artinya napa sampean salat kelambine kena itu, kena umbel, kena anu mboten najis. Tapi kalau darah najis. Darah nanah niku najis. Wal akbaru
utawi hadas gede. Ma iku perkara. Iku ma perkara. Aujaba kang majibake apa ma? Aujaba kang majibake apa ma? Al-ghusla ing adus. Hadas besar adalah perkara yang mewajibkan mandi. Mandi besar, mandi wajib. Termasuk apa? Head. Yeah. Niku mimpi basah. Mimpi basah niku sing mimpi dewasa, mboten sekedar basah, anak basah biasa lah ngompol. Ndak wajib mandi. Kuyang. Keluar sperma ya. Yeah. Terus melahirkan. Head, nifas. Niki mewajibkan mandi, niki termasuk hadas besar atau bersetubuh. Niku mewajibkan mandi besar. Hadas kecil adalah perkara yang mewajibkan wudu. Hadas besar adalah perkara yang mewajibkan mandi. Berikutnya. Al-auratu utawi pira-pira aurat. Arbaun iku ana papat. Jenisnya aurat itu ada empat, dibagi menjadi empat. Auratur rajuli rupane aurate wong lanang. Mutlakon kelawan mutlak secara umum. Wal amati lan budak wadon. Fis salati ing dalem salat. Auratnya laki-laki, kalau ketemu laki-laki ya, itu sama dengan auratnya budak perempuan ketika salat sendiri, maksudnya budak perempuan salat sendiri. Ma iku perkara anggota. Baina surrati. Baina surrati kang tetep ing dalem antaraning udel. Waruk batilan dengkul. Ada budak perempuan mau sholat sendiri tapi di kamar. Niku sarungan tok gak apa-apa. Ijen tapi. Kenapa? Nggih, sing penting antara pusar dan lutut niki tertutupi. Nek budak tapi untuk orang-orang sekarang gak ada budak. Budak pun boten enten teng Indonesia pun boten enten budak. Berarti salat wong wedok tetep harus pakai mukna. Pakai mukna gampang-gampangane pakai mukna. Yang harus ditutup semuanya kecuali wajah, telapak tangan dan kaki. Rambut harus ditutup, makanya nek pakai mukna rambutnya dilebokno ngeten. Dilebokno. Damel ikat. Nek rambutnya ketok boten asal. Jadi aurat laki-laki sama dengan auratnya budak ketika sholat, yaitu antara pusar dan lutut. Titik. Terus berikutnya, wa auratul hurrati utawi aurati wadon merdeka. Wadon merdeka ini bukan budak. Ya kayak wong-wong wedok saat ini niku ndak ada yang budak. Fi salati ing dalam salat.
iku jami ubadaniya sekabehane badane al-hurrah, semua badannya wanita. Ma rupane perkara siwal wajih kang sakliyane wajah, wal kafaini lan epe-epe loro telapak tangan. Niki ketika sholat wajahnya dan telapak tangan harus dibuka. Tapi kalau di luar sholat justru malah niki seluruh badannya wanita niku aurat, wajahnya saja nggak boleh diperlihatkan. Damel cadar, harusnya pakai, halo yang perempuan pakai cadar. Minimal masker lah. Wa auratul hurrati utawi aurate wadon merdeka. Wal amatilan budak wadon. Indal ajanibi ing dalam sandinge pira-pira lanang liya. Auratnya wanita ketika bertemu dengan lawan jenisnya, jami'ul badani iku sikabehane badan. Berarti nek menurut Safinatun Najah wong wedok niku pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, pakai cadar. Halo? Nggih. Ah niku. Lah terus wong wedok Indonesia niku kok mboten pakai cadar? Kok mboten pakai kaos tangan? Niki menurut nderek mazhab Hanafi. Halo? Yang perempuan mengikuti mazhab napa? Hanafi ya. Jadi sama niku mengikuti mazhab Hanafi. Terus nek cara mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menyatakan tahlilan niku gak sampai. Gak tutuk. Tahlil Yasin niku mboten tutuk. Nggih. Berarti sampean kok maca tahlil Yasin derek mazhab lain. Mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal niku sampai. Imam Malik sampai. Nek Imam Syafi'i mboten sampai. Lho kula niki NU mazhab Syafi'i kok maca tahlil Yasin terus mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mboten sampai. Banyak juga pengikut-pengikutnya Imam Syafi'i yang menyatakan sampai seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi menyatakan sampai tahlil Yasin. Imam Syafi'i sendiri menyatakan tidak sampai. Dengan dalil bahwasanya orang itu tidak bisa disiksa karena dosa orang lain. Sing mabuk wong liya sampean disiksa napa mboten? Mboten. Sebaliknya juga. Nek sing sholat wong liya, nggih sing mlebu swarga nggih wong liya. Nek sing maca Yasin wong liya sing oleh ganjaran wong liya. Nek sing maca tahlil wong liya sing oleh ganjaran wong liya. Niku menurut Imam Syafi'i sendiri. Nah, sampean cek paham nggih. Cek paham. Dadi sampean napa kok maca tahlil Yasin melok Imam Nawawi. Kali Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, saya wedok-wedok niki mboten pakai cadar, nderek mazhab sinten wau? Imam Hanafi, Abu Hanifah. Teng India niku rata-rata pakai Hanafi. Mangane nek sampean haji utawa umroh, sampean teng Mekah niku bertemu banyak wanita-wanita dari India, niku nek salat ndamel celana biasa. Enggak pakai kaos kaki. Tangane nggih sampai lengan ngriki. Kudungan biasa diselempang no ngoten tok wis. Salat Allahu Akbar. Wong wedok-wedok India. Loh, wong Indonesia iku ya apa mosok sembayange kudu brukute ngono. Iku wong India lho gak apa-apa. Mazhabnya beda. Loh, lan iku teng Mekah niku wonten teng Masjidil Haram wong ndekek Al-Qur'an didekek ning disor. Niku aja dieloki.
wong bodoh niku nggih. Wong bodoh nek Al-Qur'an didekek ndisor niku wong go. Goblok. Masa Al-Qur'an surat dari Tuhan, surat dari Allah kok ditaruh di bawah. Saman kirim surat nangguk seseorang, surat itu saman dilemparkan di bawah ya apa? Hah? Kecewa apa mboten? Kecewa. Bon, lanjut. Wa inda maharimihima lan ing dalem sandinge pira-pira mahrame. Khurolan amat wan nisa ilan pira-pira wadon ma iku anggota baina surati ing dalem antaraning dengkul warubati lan nah baina surati ing dalem antaraning udel warubati lan dengkul. Makanya nek sing wedok-wedok nggih nek kepengin adus teng kolam renang nggih nek saged diboking kabeh nggih untuk hari ini kolam renang saya sewa semuanya tidak boleh ada yang masuk laki-laki khusus untuk perempuan. Nah nek renang seumpami mandi di kolam renang pakai baju renang yang hijab kan wonten nggih baju renang sing pakai hijab terus gak usah melok-melok renang gembularek lanang-lanang nggih duso napa duso ya sing lanang-lanang nggih ngoten gak oleh renang kumpul gane wong duso nggih nggih duso ora dari duso guyu eh dadi nek saged kepengin sok mami boleh lah kita bersenang-senang boleh manusiawi nggih di dunia bergembira mati masuk surga di dunia kita bersyukur di surga nggih alhamdulillah. Mboten betul menapa tapi dengan cara yang tidak membuat Allah murka, Allah marah. Wallahu alam. Idzina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.